acara makan siang sama-sama ini ditujukan sebagai salah satu sarana kita untuk bersilaturahmi dengan relawan dan juga teman-teman dari Jasak yang telah membantu sehingga angkutan sampah Haul Abah Gurus Kumpul ke-15 ini bisa lebih cepat lagi kita tangani. Terbilang istimewa pada pelaksanaan syukuran yang digelar ini karena juga turut hadir seorang bule yang nampak menikmati soto banjar yang dia ini merupakan relawan Haul Abah Gurus Kumpul yang tempo hari digelar. Kumpul ke-15. Ya, saya hari Minggu malam atau hari Senin pagi mungkin jam 1 jam 2 sambil saya membantu teman-teman dengan kumpul sampah dari jalan. Saya masih ada orang-orang mau foto dengan saya. Walaupun saya masih kumpul sampah dari jalan. Dan saya bilang, ya boleh, saya bisa membuat foto, tapi dulu mereka harus membantu dan harus mengambil 10 sampah dulu sebelum saya membuat foto dengan mereka. Rasanya gimana? Wah, enak sekali. Enak sekali. Soto banjar selalu enak ya. Boleh. Suasana kebersamaan tampak pada syukuran yang secara sederhana digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar pasca pelaksanaan Haul Gurus Kumpul ya Pak ya? 15.